Nah, oke, kita belok kiri. Nah, kita menepi itu tempatnya. Nah, ini kalau mau nih yang biru-biru loh. Kono iku. Oke, sebelum lanjut video ini, bila bosku berkenan, mohon di subscribe bosku ya. Terima kasih. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat Buduk. Nah, oke, di video kali ini saya berada di jalur utama Mojosari Pacet. Tentunya jalur ini tidak asing lagi buat teman-teman yang suka main ke Cangar Pacet. Nah, kali ini kita mau ke warkop yang ada di Nisor Keres bosku ya. Warkop yang sangat apa ya, sangat enak sekali buat santai-santai sana. Nah, ini siang hari sekitaran jam 1:30 bosku. Agak mendung, cuacanya kurang sip. Ini saya dari di selatan tadi itu mau ngevlog ke apa namanya, ke Pacet bosku, terus balik balik lagi ke arah utara. Oke, kita jalan-jalan di tempat nganu bosku ya, di warkop Nisor Keres. Nah, ini sebentar lagi kita mau sampai. Kalau hari Jumat gini memang apa namanya, jalanan itu agak sepi bosku ya, kalau di daerah sini meskipun jalannya besar. Cuman memang bukan jalur utama, jadi yang kesini itu tidak ada mobil-mobil besar kalau hari Jumat. Khusus naik ke gunung jalur ini. Nah, ini sebentar lagi kita mau menepi ke arah kanan bosku. Kita ke tempat atau ke warkop yang biasa ditongkrongin oleh apa ya, STW bosku ya. Itu kita sudah sampai yang urutan pertama ini bos dia. Oh, ternyata tutup. Ya memang hari Jumat kalau siang itu banyak yang tutup. Bakul-bakul bakso itu tutup juga bosku ya. Warung-warung gini juga pasti tutupin tentunya. Nah, itu kan. Biasanya gini nih kalau lagi adu kesaktian itu bosku ya, adu kesaktiannya itu di belakang sini. Nah, apa namanya, tempat apa ya, pokoknya tempat nganu gitu loh bosku ya, yang di belakangnya itu biasanya dibuka itu. Nanti kita putar, kita masuk ke lihat belakangnya. Nah, kita jalan dulu ke tempat berikutnya ini bosku ya. Misalnya sini itu merencil-merencil ngonya bosku, jadi ndak apa ya, ndak jejer kayak itu kan. Jadi memangnya itu kita kan kelilingnya di warung-warung.
Tapi sudah sangat ternama sini bosku ya, sudah sangat terkenal di telinga yang suka apa namanya, yang suka cari hiburan, cari ngopi-ngopi. Nah itu juga ada guna sebelah situ itu sebagai tadi itu, cuma situ itu kadang ada kadang enggak. Tapi kalau yang, nah kalau yang sini ini positif ada biasanya, kalau kalau enggak tutup ya ini positif ada sini. Tutup semua. Nah yang biru-biru itu tutup juga, kelihatan tutup. Masuk merono rek. Terus gak merono wis. Apa sini nyoba sing di belakang situ. Oke, kita pergi ke belakangnya situ bosku ya. Ini ada lagi nih soalnya. Baru biasanya kalau malam itu buka semua, tapi kalau siang tutup. Mungkin apa ya, sudah dapat SP bosku ya, sudah dapat peringatan. Tutup ini. Ya Pak, kita jalan yang di belakangnya sana itu. Oke, kita jalan lagi bosku ya. Mau gimana lagi? Soalnya itu. Oke, kita jalan ke berikutnya di sebelah sana. Dekat ini namanya keres-keres itu ya. Memang banyak pohon keresnya bosku ya. Ini juga pohon keres tadi, pohon keres. Nah, ini pohon keres semua. Jadi kalau apa namanya, orang-orang nyebut itu keres-keres gitu namanya. Oke. Nah, ini juga tapi juga tutup bosku ya. Ya memang apa, hari Jumat, Jumat Legi ini loh. Ya tutup semua. Oke, kita langsung saja cabut ke arah barat sedikit, yang di sebelah selatan, di belakang tempat yang tadi itu. Oke, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih bosku ya, sudah mampir ke channel saya. Mohon maaf bila mana kurang berkenan, soalnya tutup semua bosku ya. Kita ini yang terakhir ini, memang tadi itu kelihatan tutup juga, memang hari Jumat jadi tutup semua. Nah tutup semua. Nah ya. Oh itu sebelah itu. Nah yang sebelah sini tutup juga, tidak ada orang sama sekali, tutup semua. Nah yang tadi itu kan kita di depannya ini bosku ya, ini di belakangnya. Jadi gedung-gedung itu tempat mengadu kesaktiannya di situ bosku ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya. Bila mana kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya bosku. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.